Anu spontan iya sekali. Masya Allah, tabarak Allah. Ini emang enak banget nih, parah. Hai semua, assalamualaikum. Kembali lagi ya bersama channel Mama Vlog. Jadi teman-teman semua, hari ini saya mau bikin sayur nangka. Ini ya nangka, kalau bahasa orang Sunda mah di daerah saya ini namanya nangka. Kalau daerah kalian apa ya ini, nggak tahu ya, saya nama gori atau apa ya kan. Nah ini tuh tadi nangkanya saya ngambil dari kebun itu satu buah aja ya teman-teman semua. Tapi tadi itu besar, besar banget tuh. Jadi saya kayak satu baskom begini. Ini udah saya kupas dan saya cuci bersih, tapi saya motongnya nggak kecil-kecil, kayak besar-besar gini aja ya teman-teman semua. Karena ini nanti prosesnya mau saya langsung rebus sama bumbu-bumbu seperti itu. Jadi untuk kalian semua kalau mau lihat nanti hasilnya seperti bagaimana atau caranya seperti bagaimana, ikuti aja ya di channel Mama Ngevlog. Dan jangan lupa subscribe, yang sebelum subscribe tapi yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih. Oke, next kita lanjut ya. Nah jadi teman-teman semua, nah ini untuk bumbu-bumbunya ini lengkap banget, rempah-rempahan ya kan, karena tadi nangkanya banyak jadi bumbunya diperbanyak. Ini ada bawang merah, bawang putih, dan ini ada kemiri ya teman-teman. Nah saya mau pakai ketumbar ini, nanti kita haluskan saja. Saya pedesnya atau ladanya saya pakai lada bubuk aja. Saya di sini mau tambahkan sedikit terasi ya teman-teman semua. Jadi kalau ditambah sedikit terasi itu nanti ada gurih-gurihnya beda ya. Nah ini untuk bumbu rempahnya, saya kasih sereh, daun salam perbanyak ya teman-teman semua, dan ini adalah lengkuas. Oke kita lanjut, karena ini banyak banget dan terus nguleknya juga harus ekstra tenaga. Jadi kita ceper aja ya teman-teman semua, biar lembut. Ya, karena untuk mengulek kita tidak kuat nih, ketumbarnya kita masukkan aja semua dan kita tambahkan sedikit air. Kalau kalian mau pakai minyak silahkan, kita pakai air aja teman-teman semua, lalu nanti kita siap. Coba. Oke ya teman-teman semua, kita lanjut. Karena saya mau pergunakan panci presto ini, jadi kita tata aja langsung di bawah ini. Kayak daun salam sereh nih ya kan, daun salam serehnya diperbanyak aja biar harium. Nah lajanya ini tadi udah saya geprek-geprek juga ya teman-teman semua. Lawosnya aja ya. Lalu kita ini nangkanya kita tata aja di sini. Nangkanya kita tata di sini ya teman-teman semua tuh. Jadi saya di sini nangkanya nangka mentah aja langsung ya teman-teman semua, enggak saya rebus dulu. Kita kalau kalian mau punya tetelan, mau masukin tetelan juga silahkan ya, tata aja sekarang di sini seperti itu nih. Nanti kita tinggal goreng-goreng bumbunya, lalu kita nanti masukkan ke sini. Oke, seperti itu ya teman-teman semua. Nah, teman-teman semua, kita sekarang lanjut masukin dulu bumbu yang tadi udah kita blender ya. Dikarenakan tadi pakai air, jadi kita goreng-goreng dulu, baru nanti kita kasih minyak ya teman-teman semua. Karena airnya sudah menyusut, baru kita sekarang tambahkan minyak. Tambahkan minyak, kita goreng-goreng ini sampai kuning dan harum ya teman-teman semua. Kita masaknya sama siapa nih? Halo dong. Halo subscriber nenek. Jangan dong sayang. Mama.
Nah teman-teman, sekarang tuh ini ya bumbunya udah harum, udah ini harus benar-benar matang ya, soalnya kalau enggak nanti enggak enak rasanya. Jadi ini harus benar-benar matang, baru kita nanti tambahkan air ya teman-teman semua. Di sini tambahkan air tuh seperti begini, baru nanti kita masukkan ke nangka yang udah kita susun tadi ya teman-teman semua. Sebenarnya kalau kalian mau masukin langsung ke sini boleh-boleh aja sih kalau wajannya besar, cuma saya pengen di presto karena biar cepet tutup. Gitu loh maksudnya teman-teman. Jadi kenapa ininya enggak dimasukin ke sini, karena ini wajannya enggak terlalu besar dan saya pengen di presto karena biar cepat mateng, seperti itu maksudnya. Oke, ini kalau nanti tunggu sampai mendidih dulu ya teman-teman semua. Nah sekarang teman-teman semua, bumbu yang tadi itu kita masukkan aja langsung ke sini seperti begini ya kan. Kita tambahkan juga air yang harus yang sudah matang ya teman-teman semua, air matang. Tuh. Tambahkan lagi air yang mendidih. Nah sekarang kita tinggal tambahkan dulu seasoning ya teman-teman semua. Ini saya kasih lada bubuk. Ini karena banyak kita perbanyak aja ya lada bubuk. Sini perbanyak kasih kita garamnya. Tetapi nanti di akhir tetap harus dicicip ya teman-teman semua. Kita di sini kasih penyedap tuh, ya kan? Di sini juga kita kasih Mama. Dan kasih gula merah agak banyak juga ya teman-teman semua, gula merahnya karena memang banyak. Sebagai penambah rasa kita harus tambahkan juga 1 sendok kecil gula merah, gula putih. Nah setelah ini baru kita tutup. Nah sekarang sudah mulai mendidih tuh teman-teman semua ya. Kita ini rebus atau masak sampai 30 menit ke depan aja ya. Ini pasti udah empuk dengan api kecil aja ya teman-teman semua. Nih ya, nanti kita masak sampai 30 menit ke depan dan kita siap. Oke teman-teman semua, ini udah 30 menit ya. Coba kita buka. Agak sedikit susah. Tuh. Airnya matang ya teman-teman semua. Tuh empuk banget. Jadi kita tadi sekitar 30 menit kita presto. Dan sekarang kita mau tinggal kasih tambahan santan ya teman-teman semua. Nah kita sekarang kasih tambahan santan aja ya teman-teman semua. Tuh kita masukin aja nih santannya. Kan tuh kita masukkan santannya. Dan kita tinggal nanti koreksi rasa ya teman-teman semua. Tuh. Kita ini tunggu lagi sampai mendidih. Dan kita nanti koreksi rasa, icip-icip. Dan alhamdulillah ya teman-teman semua, sayur nangka kali ini mateng. Tuh hasilnya seperti ini. Ya kan tuh. Ini tadi ya kita presto selama setengah jam, itu sebenarnya keempukannya, sebenarnya kalau kalian seperempat jam aja juga udah empuk sih teman-teman semua. Ini enak banget ya. Ya Allah, masya Allah, tabarakallah. Kita icip ya sedikit aja. Ini saya icipnya pakai sumpit aja ya teman-teman semua, karena kangen pakai sumpit tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini kayak benar-benar banget menyerap banget teman-teman semua, bumbu-bumbunya, santannya,
Sebenarnya tadi saya kasih sedikit tetelan-tetelan atau potongan-potongan daging ayam ini. Jadi benar-benar empuk, benar-benar enak. Disajikan dengan sangu, tambahan sambal, kerupuk. Ah, pokoknya malam kapisan, mencik bahasa Sunda nama pendo lah gitu ya, teman-teman. Terima kasih ya yang selalu ada di channel Mang Flow, yang udah like, yang udah subscribe, terima kasih. Tapi yang belum subscribe, silahkan subscribe dong channel Mang Flow ya kan. Terima kasih. See you next video dengan nanti saya mau bikin apa lagi ya teman-teman semua. Pokoknya masakan sehari-hari yang kita bisa makan aja lah seperti itu. Oke, okay? See you and bye-bye.